Hari ini Baby L sudah pandai belajar sholat dan berdoa hingga bikin Lesti dan Rizky Billar takjub. Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, putra pertama pasangan Lesti dan Rizky Billar, kembali menyita perhatian publik. Baby L lagi-lagi membuat banyak orang merasa gemas dengan tingkah lakunya. Di usianya yang sekarang ini, Baby L sudah mulai ditanamkan pelajaran agama oleh Lesti dan Rizky Billar. Mereka diketahui tengah mengajarkan putranya beribadah. Nampak Baby L sudah mulai pintar melakukan gerakan sholat. Bukan gitu. Tidak hanya itu, putra pertama Leslar itu juga diajarkan mengambil wudu saat ingin melakukan sholat oleh Rizky Billar. Tak cuma belajar mengambil wudu, Billar dan Abang L juga bermain air hingga basah kuyup. Kameramen yang merekam vlog tersebut juga kena semprot air oleh Abang L. Lesti sendiri kemudian menyusul keluar rumah untuk melihat aksi anak dan suaminya tersebut. Papa. Assalamualaikum gitu. Mengapa tak mencoba? Jujur. Pada hati Ki. Ya. Kah? Kasih. Dua ditambah dua sama dengan empat ditambah empat sama dengan delapan. Gimana ketawanya? Enggak, dia lagi ngerasa-rasain ini mobil. Nangis gimana? Emang El main piano apa? Coba gimana? Uncle mau lihat dulu. Gitu. Papa. Papa. Oh enggak papa. Ih jagonya. Nih calon musisi banget ini ya. Ya. Yeah. Oh. Nyanyi dulu. Bebek. Hah? Apa itu mbak? Suara bebek. Oh mobil. Klakson. Gitu. Lucunya udah gede. Mana?